Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe kula kumandihai. Kali ini kami sedang mencari pucuk kalakai, tanaman khas Kalimantan Tengah. Berada di Kecamatan Dusun Hilir, tepatnya di pedalaman hutan Sungai Kuning. Dari Dusun Muara Kuning butuh waktu 15-20 menitan menggunakan perahu kecil menuju Parit Saka Hampalam. Untuk mendapatkan kalakai, ini cuma bisa ketika banjir karena parit ini dapat kekeringan ketika musim kemarau. Manfaat kalakai, selain sebagai obat tradisional penambah darah, kalakai berdasarkan studi empirik diketahui juga dipergunakan oleh masyarakat suku Dayak Kenya untuk mengobati anemia, pereda demam, mengobati sakit kulit, serta sebagai obat awet muda. Di Kalimantan Tengah dan Selatan, daun kalakai bisa diolah menjadi sayuran oseng kalakai, keripik kalakai, penyek kalakai, kerupuk kalakai, stik kalakai, dan lain-lain. Nantinya kalakai yang telah kami dapat yaitu untuk membuat keripik kalakai. Langsung saja saya mengajak teman-teman semua untuk membuat keripik kalakai. Siapkan daun kalakai yang sudah dipisah dari tangkainya. Cukup kalakai aja yang dipisah, kamu jangan anjay. Langsung aja kita buat bumbu-bumbu cinta. Bahan-bahannya adalah garam, merica, kaldu ayam, ketumbar, 9 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, dan kencur. Dan tepung terigu secukupnya. Oke, langsung saja kita ulek bumbu-bumbu cinta tadi sampai halus ya. Agar cepat halus, bayangin muka mantan yang mencintai kamu karena kamu terlalu baik buat aku padahal udah dapat yang baru, anjay. Setelah halus, langsung aja campurkan ke tepung terigu tadi. Kalau dicampurin ke air kan sayang. Iya sayang, anjay. Tambahkan sedikit air, bukan tambahkan pacar lagi, anjay. Setelah bumbu cinta tercampur, lalu diaduk lagi dengan kalakai. Diputar-putar sampai pusing, sampai lupa dengan dia yang udah sayang, malah ngilang, anjay. Langsung aja kita masuk ke proses penggorengan keripik kalakai. Gunakan api sedang saja, simpan api besarnya untuk melunakkan besi. Kalau melunakkan hati kamu, itu kan aku, anjay. Inilah proses pembuatan keripik kalakai yang sangat simpel ini. Karena yang rumit itu cintaku ke kamu, anjay. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami, Sahabat Puning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.